Abuelah, tak apa. Kesaktian tu dapat kita selamatkan. Makcik, apa yang tu kamu merepetkan ni? Tengok rumah kita. Tengoklah kakak kamu. Sebenarnya, Isabella tak bahagia. Memang sebab dia tak... Memanglah dia tak bahagia. Kamu kacau peminangan tak, dia. Tak, dia perlukan saya kacau peminangan tu supaya kami dapat buat ni. Nyala lilin tu jadi lebih terang dan rentang. Sebab ni saya dalam bayangan tu untuk selamatkan kesaktian. Cukup! Cukup setakat ini, Mirabel. Retak tu muncul sebab kamu. Bruno pergi sebab kamu. Kekuatan Luisa yang makin pudar. Isabella jadi tak terkawal pun disebabkan kamu. Abuela tak tahu kenapa kamu tak dapat bakat. Tapi itu tak boleh menjadi alasan kamu menyusahkan keluarga kita. Sampai bila pun saya tak cukup bagus, betul tak? Abuela, tak kiralah kalau saya berusaha keras. Walaupun kami semua berusaha sebaik mana, Luisa tetap takkan jadi cukup kuat. Isabella tetap takkan cukup sempurna. Tio Bruno pergi sebab Abuela hanya nampak keburukan bakatnya. Si Bruno tu tak peduli tentang dia keluarga. Dia sayang keluarga kita. Saya sayang keluarga kita. Kami semua sayang keluarga ni. Abuela je yang tak peduli. Abuela yang membuat rumah kita retak. Kamu jangan biar kesaktian ni makin malam sebab Abuela.